itu tubuh macam cendawan, malah memberikan satu hukum yang berbeza di antara satu yang lain, yang akibatnya membawa kekeliruan kalangan umat Islam. Kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, kullu kalamin yu'malu wa yutrak, semua cakap orang boleh diamalkan, boleh dicampak, dibuangkan, illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang ada di makam ini. Nabi Imam Malik tunjuk makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap manusia boleh diamalkan, boleh dibuang, kecuali yang ada di makam ini. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya cakap orang boleh diamalkan, boleh dibuang. Cakap Abu Somad malam ini, ambil yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang tak elok buang. Abu Somad tak dapat wahyu. Kalau Abu Somad dapat wahyu, dia nanti yang ke-26. Manusia biasa. Sedangkan Imam Malik bin Anas saja berkata begitu, apalagi kita manusia biasa. Adapun cendekiawan-cendekiawan yang berkata bertentangan dengan syariat, taraktu fikum amrayni, tinggalkan pada kamu dua perkara saja. Intafasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lam tadillu abadan, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Bila kamu berjumpa dengan fatwa, lalu kamu nampak hadis sahih, insaf al hadis bahwa madzhab. Bila nampak hadis sahih, maka itulah mazhab. Bagaimana? Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Ali. Husain punya anak namanya Ali. Ayah Husain Ali. Ayahnya Ali, anaknya Ali. Untuk membezakan Ali datu dengan Ali cucu, maka dipanggil dengan Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah, kerana ibadahnya banyak. Dalam kitab Siyar Aqlam An-Nubala ditulis oleh Imam Al-Zahari, Ali Zainal Abidin sehari sujud 1000 kali. Maka digelar dia dengan Imam As-Sajjad. Sajjad artinya banyak sujud. Tapi banyaknya sujud disebut As-Sajjad, 1000 kali. Dia pergi ke toilet, nak buang hajat, maaf. Dia pakai baju. Lepas itu bila nangis sembahyang, dia lepas baju yang di toilet tadi, dia pakai baju lain. Anak dia bertanya, ayah, ya, kenapa ayah ganti baju toilet ayah buka dengan baju baru? Apa kata dia? Sebab tadi ada lalat hidup. Aku tak ingin kaki lalat itu, yang lepas kaki lalat yang hinggap ke kain, aku bawa ke sekolah. Tengok bagaimana warahnya Ali Zainal Abidin. Kata anak dia, tapi Rasulullah ya, Rasulullah SAW pakai baju yang di toilet dia bawa sekolah. Taraja'an fi'lihi wa qawlihi. Maka Imam Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya walaupun baik, kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW. Buka kitab judulnya Tambihul Muhtadin, peringatan kepada orang yang tertipu, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Shahan. Perbuatan itu walaupun baik, tapi kalau bercanggah dengan sunnah Rasulullah ditinggalkan. Yang melakukan itu siapa? Cicit Rasulullah SAW. Jadi kita baik ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Apalagi cendekiawan. Cendekiawan bukan kaki lalat, kaki ayam. Saya ingin menikah. Kedua belah keluarga sudah bersetuju, tapi keluarga saya dan keluarga bakal itu mau kasih pernikahan besar. Kemudian kewali mah besar lah. Saya belum mampu untuk menanggung perbelanjaan besar. Jadi boleh tak berikan sedikit nasihat untuk saya? Yang nak besar kan keluarga. Kenapa saya bagi nasihat pada awak? Keluarga yang nak besar-besar, keberkahan bukan pada yang besar. Aulim walau wisatin,
Suatu ketika datang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pindah dari Makkah ke Madinah susah. Lepas itu dia berniaga, dia dapat untung, dia pun menikah. Tangan dia lagi ada sufra, ada kuning-kuning di tangan dia. Kuning bekas minyak wangi namanya zafar. Kuning biasa dipakai orang nikah. Kata Nabi, Abdurrahman bin Auf, dia bawa nikah. Itu tangan awak ada bekas kuning begini. Kenapa tak cemburu saya? Tak berbuat apa? Aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing. Makna seekor kambing bagi orang Arab itu jemputan 10 orang saja. 10 orang saja. Orang Arab bila ada kambing ini 10 orang saja. Pencet kita. Itu kambing sekarang. Sekarang pula orang tak nak makan kambing. Bila saya bagi dia segera makan ramai, tak ada satu pun nak makan kambing. Semua bagi saya. Buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing 10 orang saja cukup. Doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Besar tapi tidak ada berkah sebab apa? Riya. Ada riya. Oleh sebab itu maka bagi syuhrah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahlinu halal nikah." Jangan diam-diam. Ahlinu bagi iklan. Baca'anu masjid, buatkannya di masjid. Wadribu alaihi bin dufuf, kumpulkan dufuf, kumpulkan gendang, kumpulkan gendang. Marhaban. Marhaban ya Nurul Ain. Selamat datang wahai cahaya mata. Yang dimaksud cahaya mata adalah Nabi Muhammad SAW ketika datang pun cahaya. Tapi sekarang dikumpulkan gendang. Marhaban wahai cahaya mata. Semua tutup-tutup, mana lelaki yang mencerai itu? Atau berbakti lebih kepada ibu bapa mertua daripada ibu bapa kandung bagi lelaki. Sebenarnya dia tak berbakti kepada mertua, dia takut pada bini dia. Bila engkau berbakti pada emak engkau, biasa. Di dalam rahim dia 9 bulan 10 hari menyusu, meminum air susu badan dia selama 2 tahun. Lepas itu engkau berbakti pada dia, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi bila engkau berbakti kepada mertua, luar biasa. Sebab apa? Sebab dialah yang sudah memberikan anak gadisnya yang dia kandung 9 bulan 10 hari. Dia lahirkan menegak nyawa, dia bagikan kepada engkau. Kerana Allah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Mana ada harganya? Tapi dia ikhlaskan untuk engkau kerana cinta. Maka engkau balas cinta mertua itu. Cinta kepada orang tua biasa, tapi sayang kepada mertua itu baru luar biasa. Tapi jangan lebih sedikit. Mungkin se-Ramadan ini lebih di sini. Ramadan yang paling lebih itu. Tapi kalau lebih banyak di sini, bagaimana mungkin kita melebihkan dia sementara ini pun kata Nabi SAW, andai kita gendong dia dari tempat kita, kita bawa ke Makkah, bawa ke sa'i umrah, lepas itu kita pergi ke padang Arafah melakukan jumrah, balik lagi kita dukung dia, tak dapat membalas sekali menjerit dia saat keluarkan dia ke alamnya. Sebab itu maka kata Allah, wa bil walidaini ihsan. Apa makna ihsan? Membalas lebih dari yang dia lakukan. Maka kalau ada anak mengaku membalas lebih, tak akan sampai mati dia tidak boleh membalas. Apa hukum ingat seorang berlainan jantina? Maknanya normal. Ya, kita takut itu selalu ingat pada sesama jantina. Tapi dengan mengingatinya kita teringat Allah.
mengingat Allah hak, mengingat orang yang tak mahram batil. Maka manakala ingat Allah tak mahram, terbayang wajahnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau ada orang silap-silap melakukan fahishah, adzallu anfusahum, zakarullah. Apa beza fahishah dengan zalam anfusahum? Guna dadah zalam anfusahum, mencuri zalam anfusahum, membunuh zalam anfusahum, fahishah, maaf, seksual. Manusia ini kesalahannya selalu dua, fahishah. Makanya solat itu inna solata tanha adil fahishah wal muka, kerana kejahatan dari seksual dan yang bukan seksual. Ada orang baik, selalu sumpah kuih, sekolah kena ayat, tapi gatal. Ada pula yang satu lagi, cakap dia tak ada maaf, mata dia pun selalu, tapi beli. Maka manusia yang baik adalah selamat dari dulu. Inna salata tanha adil fahsyah wal munkar. Salat tujuannya itu. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa. Rafatha seksual, fusuqa non seksual. Selamat juga dulu. Haji, mengingat perempuan yang tak mahram berbeza dengan zina seksual. Bagaimana saya boleh melupakan ini? Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahshatan adzallu anfusahum dzakarullah, terus ingat astagfirullah, 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 banyak zikir 1000 kali tak juga lupa, 2000 kali selepas istighfar tak juga lupa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, salawat, insyaallah tidur jaga tidur, ingat pulang. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melupakan ini demi untuk mendapati jalan kami, aku janji Allah, lana biar nahu sulana. Di situ ada berlam, ada ujung nun tauhid, lana biar nahu sulana. Pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Ada orang godaannya harta, ada orang cobaannya kuasa, ada orang cobaannya popularity, ada orang cobaannya ilmu. Kebetulan engkau pemuda belia, cobaan engkau adalah mengenal berlainan jenis itu. Itu ujian dari Allah Subhanahu. Dalam media sosial agama ada yang bergelar ustaz, ada bergelar habib. Mohon sedikit penerangan tentang gelar habib. Ustaz dari bahasa Turki, ustaz artinya guru yang besar, yang hebat. Guru bahasa India, guru. Kita ni banyak pakai raja, guru, dan itu dari India. Kerana banyak peradaban dari India, raja, guru. Sedangkan bahasa Arabnya, mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu. Muhaddits, orang yang menghaluskan akhlak. Mu'allim, orang yang membuat menjadi beradab. Mudarris, orang yang menunjukkan. Murabbi, orang yang mendidik. Sedangkan ustaz dari bahasa Turki. Kalau di Mesir, di Kaherah, kalau al-ustaz, itu berarti profesor. Al-ustaz, profesor. Maka Abdul Somad tak usah panggil ustaz. Jadi kami yang panggil apa? Panggil brother. Habib, diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Hub, cinta. Orang yang kita cinta, habib. Kalau perempuan, habibah. Habibi, kalau lelaki, habibat. Di Mesir daerah kalau orang nak panggil lelaki perempuan, panggil suaminya habibi, ya habibi. Kalau dia sedang sayang, tapi bila dia marah, ya Mahmud. Maaf bila dia habib, artinya kesayangan kita. Kenapa kita panggil Habib Rizik Syihab, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin? Kerana kita sayang kepada dia, kerana ada darah.